Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Daeng. Alhamdulillah hari ini kita bisa update lagi di salah satu lapak batu akik yang saya pikir di sini terlalu banyak pilihan-pilihan bisa jadi referensi. Ini buat koleksi ya, lapak kolektor babe kumis. Nah, di lapak babe kumis ini banyak yang perlu kita update nih biar teman-teman tahu jenis batu apa aja yang ada di lapak beliau sekarang gitu. Tuh, ada liontin-liontin. Babe gimana, sehat, Be? Itu lagi ngosok apa, babeku? Bacaan kita nih bukti bahwasanya memang ada proses mutasi ya. Nah, yang tadinya hitam pekat sekarang udah mulai mecah. Coba itu. Dan ini prosesnya bukan 1-2 hari, Be, ya? Bukan. Istilahnya cara apanya gitu. Jemur. Ya. Lagi panas-panas rendam ke air. Oke. Betul. Jadi yang mahal sebenarnya itu prosesnya, Be, ya? Iya. Kalau mau yang bagus mahal banyak. Ya, cuman kalau yang betul-betul alam kita proses seperti ini enggak semuanya bisa, Be, ya? Oke, siap. Oke, Be, saya lanjut update lagi nih, Be, ya, di lapak babe ya. Nih, teman-teman, kita akan update nih. Di lapak babe, apa sih, Red Borneo atau apa, bagus banget warnanya nih? Mana? Nih, ruby. Oh, ruby. Tanzania. Tanzania, segede ini, Be? Berapaan ini kita kasih, Be? Mana? Perak ya? Enggak perak. Tuh, gope aja. Gope. Berarti alpaka super ya? Iya. Ini mewah banget ini. Ini bukan perak aja udah mewah, apalagi kalau diganti perak ya. Nah, ini baru lagi saya lihat ini. Batu apa ini? Garut. Kelawing apa Garut? Kelawing. Panca warnanya ya. Berapa, Be? Mana? Ini 1000 monel ya. Ringnya monel. Ini ada lagi nih, kotak juga sama nih. Nah, Garut juga nih, kalau ini Garut. Harga sama. Sama harganya ya, di harga penawaran tapi makanya kita bilang buka harga karena memang di harga penawaran. Ada paketan juga kayaknya. Bacaan doko. Doko cakep. Garut juga nih. Iya. Darson apa sih? Darson. Garut lama. Garut lama. Tambah lama tambah enak. Iya betul, karena kan kualitas ya, Be, ya. Daripada langsung bagus tiba-tiba lama kemudian berubah ya, tidak sesuai ekspektasi. Nah, penyesalan ya kan? Iya. Ada junder. Berapa orang? Segede itu ya. Prosesnya, Bray, yang mahal. Nain tadi nggak ngeliat birunya ya. Wah, ruby. Iya. Birunya udah enak ya. Nah. Iya, hitamnya benar-benar udah hampir hilang. Prosesnya. Warna serat tembaga juga ada. Tuh, ini yang merahnya ada, yang hijaunya ada. Ini giok-giok nih, yang nyari giok juga ada nih. Giok kita kasih berapa, Be, giok kita nih? Mana? Itu 350. 350 nih. Ini ada juga yang bentuk dentin juga nih, tuh.
pandan ringnya monel. Banyak banget nih pilihannya nih. Ntar tinggal screenshot aja teman-teman maunya yang mana. Begini begitu ini ada bongkahan bacaan doko. Selempeng berapa nih ini be? Kita buka ada 3 sel. Di harga penawaran ya. Dagingnya tuh, wih di birunya nih. Buka harga 3,5. Pokoknya di lapak babi itu harga dari 50.000 ya. Tapi setelah Juli ada ini yang 50.000-an itu. Sama yang ini. Ini ada juga yang di pojok. Ini teman-teman lihat ya, ada giok belimbing. Lumut ada giok belimbing nih, cakep warnanya nih. Batu loh bisa begini. Kurang mewah apa coba? Pandan ya. Wih, klepnya udah main tuh. Lawasan ini mah. Ringnya apa dia, Be? Tembaga apa-apa? Alpaka. Tapi tembaganya kuning. Kuning ya. Ini bentukan handmade juga kayaknya. Pandan lawasan ini kita kasih berapa, Be? Mana? 600. 600 aja. Enak banget tuh. Klipnya udah main ya? Udah. Maaf ya. 600 aja, langsung ke babe. Mau nawar langsung aja ke babe. Tuh pilihannya banyak. Ini saya agak lemot ini teman-teman ya, karena ngantuk semalam sampai jam 3 di rapaknya apa di rumahnya Bang Ferry. Terus kita lanjut lagi review ya. Jadi saya harus sesegera mungkin istirahat. Ih, fosil gelor tuh. Pandan lagi tuh banyak tuh pandan. Ada yang bulat, ada ini. Oke. Ini yang pandan tadi ada yang, oh ini ada yang kenditnya nih. Dia ada serat kenditnya dikit. Oke, sahabat Daeng, untuk teman-teman yang penambah koleksi, ini adalah salah satu lapak referensi Daeng yang ada di Jatinegara. Jadi kita ngelapaknya di emperan, tapi kualitas batu kita nggak kalah dengan yang ada di beberapa lokasi. Dan yang menarik di sini dari beberapa koleksi kami itu harga itu dari 50.000 ya. Nih. Harga dari 50.000 untuk jenisnya ada sisik naga, red borneo, lapis lazuli, anggur, cempaka tuh.
Ini juga sama nih. 50.000. Nah, jadi kita upayakan selalu memberikan edukasi bahwasanya ada harga, ada kualitas, sehingga teman-teman bisa lebih menghargai lagi teman-teman pelapak. Apa ini? Ular besi ya? Ya lostun, lostun ini berapaan be? Yang begini? Kita kasih lostun cincai aja ntar. Nah, ini yang di sini ntar ini kelamin berapa nih bagus nih? Mana? Nih. Itu 35. 35, 35.000 ya? Tapi kayak badar besi? Ya, hah? Oh, masih kasar ya? Siap siap. Berarti kita buka dari jam berapa, Be? Jam 9 sampai maghrib. Maghrib, oke. Kita insya Allah tiap hari buka ya. Ya. Jadi kalau teman-teman mau merapat ke Babe dan sekiranya Babe susah dihubungi, ya, teman-teman bisa hubungin Daeng, harga sesuai harga Babe. Ya, ya. Jadi intinya kita akan bantu untuk mediasi atau penyambung ke Babe ya. Ini terakhir kita close-nya di sini nih. Ini batu rubi apa, Be? Ruby Tanzania nih, Ruby Tanzania. Ini satu biji kita kasih berapa? Ini lumayan ini. Nah, jadi bisa buat biseki di rumah ya. Ini udah perlu diapa-apain lah istilahnya mah. Karena kalau kita bicara ukir, modalnya udah ketahuan berapa nih. Modal ukirnya ya. Beli bahan, belum ukirnya. Oh, mantap. Tuh, teman-teman. Dibentuknya kayak burung hantu. Nah, hihi, serem banget. Nah. Oke, Be, saya langsung muter lagi ya. Terima kasih banyak. Babe selalu jaga kesehatan. Mudah-mudahan setelah kita review makin ramai dan makin berkah usahanya, Be ya. Oke, sahabat Daeng, kita ada review di salah satu lapak sahabat Daeng. Makanya kalian jangan cuma nonton, nonton aja banyak kan, tapi tidak mau beli. Beli baru biar ada juga semangat untuk konten ya. Jadi hari ini saya ada di lapak Babe dan juga beberapa lapak yang ada di sini, kita support semuanya perbatasan Indonesia. Jadi buat teman-teman yang pengen nambah koleksi atau jual lagi, salah satu referensi lapak yang ada di Jatinegara yaitu di lapaknya Babe Kumis. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam kopi karet, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kita close. Wah, ini udah selesai digosok tuh. Jinnya udah pada keluar. Hai mamae. Ngeri kali. Aduh, mantap.